السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، بإذن الحمد لله شكرا kepada Allah SWT pada pagi yang penuh keberkatan ini, pagi Jumaat, kita akan meneruskan pengajian kita yang mana sebelum ni kita baca daripada kitab Kitabul Fitan daripada Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah Allah SWT mudahkan kita untuk kita dapat buku yang kita memang cadangkan pada awal cadangan untuk kita buka kelas ini, iaitulah Fitnah Akhir Zaman karangan Syekh Dr. Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Aqil. Baik, judul asli kitab ini Al-Fitan wa Mawqiful Muslim Minha, fitnah-fitnah dan juga pendirian seorang Muslim terhadapnya. Kemudian diterjemahkan dengan tajuk Fitnah Akhir Zaman. Baik, baik, kalau kita tengok pada mukaddimah, kita tengok terus masuk pada mukaddimah penulis. Baik, baik, setelah penulis memulakan dengan khutbatul hajah, kemudian beliau mengatakan di antara kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-Nya, halaman yang kedua, adalah Dia telah mensyariatkan bagi mereka sesuatu yang dapat memperbaiki urusan mereka dalam segala kondisi, suka maupun duka, dalam keadaan penuh semangat maupun benci, dalam situasi aman maupun mencengkam, dan dalam kondisi bersatu maupun ketika berpecah belah. Di antaranya adalah nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan kepada seorang Muslim jalan yang benar yang harus ditempuhinya ketika terjadi fitnah dan kondisi sulit, agar dia bisa selamat dan kaum Muslimin lainnya pun ikut selamat bersamanya. Telah dimaklumi bahawa zaman fitnah, kami berlindung kepada Allah darinya, adalah suatu zaman yang ketika itu akal orang-orang yang berakal bertindak ceroboh, dan kebijaksanaan orang-orang yang bijak menjadi sirna, dikarenakan oleh begitu kuatnya syubhat-syubhat yang bermunculan banyaknya orang-orang yang terjerumus, bercampurnya kebenaran dengan kebatilan hingga keduanya susah dibezakan. Itu yang dimaksudkan dengan syubhat-syubhat, dijelaskan. Itulah apa? Bercampurnya kebenaran dengan kebatilan, sehingga keduanya susah untuk dibezakan. Itu maksud syubhat. Nanti Syekh akan sentuh tentang fitnah berkenaan dengan syubhat. Baik, ketika ini terjadi yang yakni fitnah ini, yang selamat hanyalah orang yang memang telah dipilih oleh Allah dan dianugerahi keteguhan dalam memegang nas-nas muhkam, yakni yang tegas, daripada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan keduanya sebagai sumber dalam memahami nas yang mutasyabih. Yakni mutasyabih di sini iaitulah yang tidak jelas ataupun yang mempunyai kesamaran. Dalam surah Ali Imran ayat 7, Allah Taala sebutkan apa? Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Yakni Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan ini, iaitulah terbahagi kepada dua jenis ataupun dua keadaan, iaitulah apa yang disebut sebagai Ummul Kitab, iaitulah
ayat-ayat yang muhkam dan yang kedua ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat bermaksud ayat-ayat yang tidak jelas bagi sebahagian orang namun jelas bagi orang yang berilmu. Jelas bagi orang yang beriman dan orang yang berilmu. Kerana kalau kita lihat dalam surah Fussilat ataupun dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala sebut apa? Dalam surah Hud. Allah Ta'ala sebut Al-Quran ini kesemuanya ayat yang muhkam. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Jadi Allah Ta'ala sebut semua ayat Al-Quran ni muhkam. Apa maksud muhkam? Maksudnya lafaz, makna, susunan ayat-ayat Allah Ta'ala ini semuanya telah mencapai tahap kesempurnaan yang tidak mungkin ada lagi kesamaran. Kitabun uhkimat ayatuhu. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, Allah kata Al-Quran ini uhkimat ayatuhu. Maksudnya ayat-ayatnya sudah jelas. Sudah disusun dengan rapi, sudah disusun dengan penuh ihkam. Ya, inilah penuh kebijaksanaan dan penuh, kita kata apa? Penuh ketelitian sehingga tidak mungkin ada ruang untuk kita ragu-ragu ataupun tidak mungkin ada ruang untuk kita samar-samar lagi. Itu yang dimaksudkan dengan dalam ayat yang lain, uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kemudian Allah jelaskan lagi ayat-ayat Al-Quran ini, iaitulah daripada apa? Allah Hakim Khabir. Iaitulah Allah yang maha bijaksana, yang maha mendalam pengetahuannya. Baik, sebab itu dalam surah Ali Imran ayat 7 merujuk kepada apa? Merujuk kepada ayat-ayat yang mutasyabihat di sini. Maksudnya iaitulah yang menjadi samar bagi sebahagian orang. Namun bagi sebahagian orang lain tidak sama. Di kalangan ahli ilmu tidak sama. Maksudnya di sini kita nak betulkan sebahagian kefahaman masyarakat kita dianggap bahawasanya ayat Al-Quran ni terbahagi kepada muhkam dengan mutasyabih. Dia sebut muhkam dengan mutasyabihat. Kemudian dia mengitlakkan mutasyabihat tu, dia kata apa? Dalam Al-Quran ni memang semua ayat ada dua ni je, muhkam dengan mutasyabihat. Sehingga mereka memaksudkan mutasyabihat ni antaranya mereka kata apa? Ayat-ayat berkenaan dengan sifat Allah. Ini salah, pembahagian yang salah. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam surah, dalam ayat yang lain, dalam surah Hud, ayat yang terawal, iaitulah apa? Semua ayat Al-Quran ini uhkimat, muhkam. Apa maksud dalam surah Ali Imran mutasyabihat itu? Samar bagi sebahagian orang. Dan orang yang beriman, dia akan kembalikan yang mutasyabihat, yang samar itu kepada yang muhkam. Sebab itu Allah kata, Hunna ummul kitab wallazi anzala alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab. Wallazi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamat. Sebahagian daripadanya adanya ayat-ayat yang muhkam. Yang pada dasarnya ayat yang muhkam ni semua ayat Quran muhkam. Pada dasarnya semua ayat muhkam. Tapi dalam surah Ali Imran Allah kata apa? Wa ukharu mutasyabihat. Dan sebahagian yang lain mutasyabihat. Adakah maksudnya mutasyabihat, kesamaran, ayat-ayat itu samar, secara mutlak kita kata samar? Tidak. Sebab Allah kata apa? Dan ayat lain Allah kata, uhkimat ayatuhu. Semua ayat-ayatnya muhkam. Wa ukharu mutasyabihat, dalam surah Ali Imran ayat 7, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ. Sebab dalam konteks ayat tu, kalau kita tengok siak ayat, konteks, antara cara yang terbaik untuk kita memahami ayat Al-Quran adalah kita melihat siak, konteks ayat. Dalam konteks ayat surah Ali Imran ayat 7 itu nak menjelaskan kepada kita, iaitulah sikap dua golongan apabila mereka berhadapan dengan ayat-ayat yang disebut mutasyabihat itu, apa sikap mereka. Yang pertama Allah kata apa? Wa ammal ladina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang yang ada kecenderungan untuk menyeleweng, zaighun, yang ada perasaan untuk menyeleweng dan menjadi sesat, maka dia akan mengikut ayat-ayat yang samar-samar. Bukan ayat Al-Quran itu sama, tetapi kefahaman dia yang samar. Itu kena faham. Ma tashabaha min, dia akan ikut apa yang samar-samar bagi pandangan dia. Walhal Al-Quran ni semua jelas.
Tashabah min ibtigha'al fitnah, kerana dia nak mencari fitnah. Wa ibtigha'a ta'wilih, dan kerana dia nak mencari takwilan-takwilan yang batil. Takwilan-takwilan yang pada pandangan yang benar ataupun takwilan yang kita kata tidak mengikut tafsiran yang benar ataupun takwilan yang sahih, yang benar. Sebab itu Allah, kemudian Allah kata wa amma alladhi macam mana ayat tu, wa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa amma alladhina amanu wa ar-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bih. Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya, war-rasikhuna fil 'ilm, orang yang mendalam ilmunya tentang al-Quran, yaquluna amanna bih, mereka kata apa, kami beriman dengan semua ayat Quran. Kerana semua ayat Quran ni semua datang daripada Allah. Kullu min indi rabbina, semuanya datang daripada Tuhan kami. Sama ada dia muhkam ataupun mutasyabih, yang menjadi samar-samar, semuanya datang daripada Tuhan kami. Dan Allah Taala puji golongan yang beriman ni kerana mereka tak ikut yang mutasyabih, mereka kembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Mutasyabih di sini maksudnya yang menjadi samar bagi sebahagian manusia. Baik, itu yang dimaksudkan dengan apa? Nas-nas yang dikatakan oleh Syekh di sini, dan menjadikan keduanya sebagai sumber dalam memahami nas yang mutasyabih. So maksudnya di sini salah faham yang berlaku di kalangan sebahagian orang bila dipaham dalam surah Ali Imran ayat 7 tu, dia anggap bahawasanya ayat Al-Quran ni terbahagi kepada dua, muhkam dengan mutasyabih secara mutlak. Tanpa dia melihat bahawasanya yang mutasyabih itu pada hakikatnya bukanlah ayat Quran. Yang samar-samar tu bukan ayat Quran. Kerana Allah Ta'ala sebut uhkimat ayatuhu, semua ayat Quran ni dah muhkam. Yang menjadi samar-samar pada kefahaman orang. Yang menjadi masalah adalah kita. Sebab itu kalau kita terbaca ayat Al-Quran, kita nampak macam seakan-akan ada pertentangan. Misalnya kita kata ayat ni cakap macam ni, ayat ni cakap macam ni. Baik, mula-mula sekali kata para ulama salaf, apa yang kita kena buat? Kita tuhmah atau tuduh Al-Quran tak betul ke, kita tuduh akal kita? Tuduh akal kita. Tuhmah dulu akal kita. Blame yourself. Celah diri kita dulu. Sebab kita ni tak mampu untuk apa? Tak mampu nak faham ayat tu. Bukan kerana ayat tu yang kurang, bukan kerana ayat tu yang sama, tetapi kita yang sama. Sebab itu ulama salaf mereka sebut, kalau kita jumpa ayat Al-Quran yang pada pandangan kita ianya ada pertentangan, walhal tidak ada pertentangan antara ayat-ayat Al-Quran, tak ada langsung kontradik, dengan syarat kita mengaji lah, dengan syarat kita merujuk kepada kefahaman yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan para sahabat, takkan ada kesamaran. Tapi yang jadi masalah bila kita nak ikut tafsiran kita sendiri, kita nak ikut rasa, perasaan kita, itu yang menyebabkan kadang-kadang itu berlakunya kesamaran. Sebab itu kalau kita baca ayat Quran, baca hadis, termasuklah hadis, kalau kita ada nampak macam ada pertentangan ataupun ada kekeliruan, ada kontradik, maka waktu itu jangan kita tuduh Al-Quran. Kerana Al-Quran tu kalam Allah, sifat Allah, sifat Allah semuanya sempurna. Walillahil asma'ul husna, bagi Allah nama-nama yang maha indah. Setiap nama Allah Ta'ala adanya sifat, dan semua sifat-sifat Allah Ta'ala maha sempurna. Bukan macam kita. Kita kurang, kita fakir, kita miskin, fakir, berhajatkan kepada Allah SWT. Sebab itu kalau kita jumpa ayat-ayat Quran yang bertentangan, maka kita jangan menuduh ayat Al-Quran itu silap ataupun nas itu bermasalah, tetapi kita tuduh dulu akal kita. Baik. Sebab itu kata sini, juga menjadikan kebenaran sebagai tujuan utama di dalam hidupnya dan lebih mengutamakan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas keredaan manusia. Iaitulah apa? Orang yang selamat, Allah Ta'ala kata, orang yang mereka memegang nas-nas yang muhkam. Dan mereka akan menjadikan keduanya sumber, yakni nas-nas yang muhkam itu sebagai sumber untuk mereka memahami nas yang mutasyabih, nas yang sama-sama. Baik, sebab itu kita kata balik, apabila berlakunya kesamaran, maka kita kembali kepada muhkam. Kembali kepada contoh praktikal yang kalau kita kata. Contoh. Baik, kenapa orang Kristian sesat? Sebab mereka mengikut yang mutasyabihat, yang sama bagi mereka. Kan, antara syubhat mereka kata apa? Syubhat yang mudah lah, tapi sesat. Mereka kata apa?
Mereka kata Tuhan ni, Trinity ni ada, ataupun Tuhan ni ada tiga, ataupun Tuhan ni terbahagi kepada tiga oknum, ha, yang mereka pegang sebagai Trinity tu. Hujah mereka, mereka kata, alasan mereka, mereka kata, kerana Allah kata apa? Allah katakan dirinya, Allah sifatkan dirinya dengan nahnu, kami. Baik, itu mutasyabihat bagi mereka. Baik, contoh praktikal, bila orang datang dekat kita, dibawa syubhat lah ni, dibawa keraguan, dia kata Trinity ni betul, Tuhan tu ada tiga, ha, Tuhan tu banyak. Hujah dia ataupun alasan dia, dia kata sebab Allah kata dalam Quran nahnu, kami. Nah, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, nahnu a'lamu bima yaqulun, nahnu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, wa nahnu, nahnu, semua ni dia punya alasan dia. Baik, ketika itu dia telah membawa satu kesamaran, betul tak? Satu kesamaran. Apa yang kita nak buat? Kita kembalikan kepada yang muhkam. Apa ayat muhkam dalam isu ni? Qul huwallah hu ahad. Itu muhkamnya. Nampak? Maksudnya, orang-orang yang beriman, bila ada masalah ataupun bila ada berlaku pertentangan yang didatangkan oleh orang-orang yang keliru atau orang-orang yang sesat, maka kita kembalikan kepada yang muhkam. Ha? Walaupun kita kata sebenarnya ada jawapan dia nahnu tu. Ha? Tetapi first sekali kita kena buat, kita kembali ayat yang muhkam, ayat yang jelas. Allah Ta'ala kata dia Maha Esa. Itu kalau paling minimum kita tak tahu nak jawab macam mana. Walhal ada lagi jawapan dia kan. Nahnu tu bukannya apa? Menunjukkan ramai. Nahnu itu adalah menunjukkan apa? Lita'zim. Ha? Untuk Allah Ta'ala bahasakan dirinya dengan kami, lita'zim, sebagai pengagungan, bentuk pengagungan. Ha? Sama macam raja-raja, dia bukan ramai pun, dia seorang, tapi dia kata kami, dia seorang je. Merujuk kepada apa? Bala tentera dia, merujuk kepada menteri-menteri dia, merujuk kepada wakil-wakil dia, kan? Sama juga, ha? Jadi tujuan Allah Ta'ala sebut nahnu itu adalah untuk pengagungan, bukan menunjukkan adanya banyak, kan? Itu simple lah. Tapi kalau paling kurang kalau kita tak tahu, kata kembali kepada yang muhkam, kembali ya kepada yang muhkam. Itu contoh. Baik. Sama juga kalau kita kata ada orang, contoh dia kata, dia dakwa, dia dakwa, dia kata kita ni berzikir boleh menari, dia kata berzikir boleh menari ataupun berzikir boleh dengan cara yang dibuatlah, menari ke dengan menjerit ke. Baik, ketika itu kemudian dibawa, contoh dibawa dalil-dalil, katakan dibawa hadis, kita kena ceklah hadis tu sahih ke tak. Selalunya tak sahih lah, kan? Kemudian dibawa ayat Quran, allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dibawa dalam ayat, dalam surah Ali Imran yang ayat yang terakhir, ayat-ayat yang terakhir tu dia kata orang-orang yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, kemudian dalam keadaan berbaring. Ini dia kata dalil menunjukkan bolehnya berzikir dalam keadaan menari. Baik, kita kena balikkan kepada yang muhkam. Dalam ayat tu sendiri ada tak sebut menari? Tak ada. Yang Allah Ta'ala sebut apa? Berdiri, duduk, berbaring. Mana menari? Tanya dekat dia mana menari. Tu pun dah tak betul lah, kan? Baik, kemudian katakan dia kata boleh berzikir dengan kuat-kuat, dengan menyaringkan suara, dengan menjerit-jerit, dengan secara yang khusus dibuat, dengan cara yang tertentu, dengan kaedah yang tertentu, yang bersalahan dengan sunnah. Baik, kita balikkan kepada muhkam, ayat yang muhkam, yang ini berkenaan dengan ayat yang Allah Ta'ala perintahkan apa? Wadhkur rabbaka wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Dalam surah Al-A'raf, balik pada ayat tu, Allah suruh kita apa? Berzikir dengan tinggikan suara ke rendahkan suara? Dengan rendahkan suara. Itu muhkamnya. Nampak? Itu contoh praktikal kalau ada orang yang dia bawa dalil-dalil dan sebagainya, kita balik kepada muhkam. Itu cara untuk kita selamat. Baik, itu contoh. Baik, telah dimaklumi bahawa mencari akar permasalahan, permasalahan fitnah berdasarkan manhaj ulama salaf adalah suatu hal yang sangat penting, terutama di zaman sekarang ini di mana fitnah-fitnah telah bermunculan di setiap tempat.
umat-umat lain telah mengeroyok umat Islam dan banyak orang yang terjerumus ke dalam urusan fitnah. Sebahagian pemuda yang sedang menuntut ilmu dibuat bingung oleh urusan fitnah dan tidak tahu cara agar terbebas darinya. Terlebih lagi adanya beberapa alternatif solusi yang saling bertentangan yang mereka lihat dari sebahagian penulis buku dan orang-orang yang mengaku sebagai da'i. Oleh kerana itulah penulis berusaha membahas masalah ini dengan berpedoman kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan pemahaman para salafus salih mengenai hal itu. Penulis menyebutkan sikap mereka terhadap fitnah tersebut agar seorang penuntut ilmu bisa menjadikan mereka sebagai tuntutan dan panutan hingga dia selamat sebagaimana mereka telah selamat dengan izin Allah. Baik. Jadi pengarang kita dia nak bagi tahu tentang apa? Fitnah yang berlaku hari ini, iaitulah apa? Perkara-perkara yang menyebabkan umat-umat manusia hari ini, umat Islam khususnya, menjadi berpecah belah. Mereka yang di kalangan pemuda-pemuda yang terjebak di dalam ajaran-ajaran yang menyeleweng ataupun ajaran-ajaran yang bersalahan dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah, bersalahan dengan manhaj salaf dan sebagainya. Kesemua ini perlu kita teliti dan untuk menghadapinya hanya tidak boleh dengan semata-mata dengan kita bersandar dengan kebijaksanaan diri kita atau kita bersandar dengan keyakinan diri atau kita bersandar dengan kekuatan diri kita semata-mata, tetapi hendaklah kita menjadikan dasar kita adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah mengikut kefahaman Salaful Ummah. Al-Quran dan Sunnah jelas lah. Adapun kefahaman Salaful Ummah, dia adalah neraca yang menentukan kita ni sesat atau tak. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan apa? فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْ تَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقْ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ. Apabila mereka, apabila kamu beriman, ataupun apabila mereka beriman sebagaimana kamu, yakni para sahabat beriman. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. Seperti mana kamu beriman, yakni para sahabat beriman, faqadih tadau, maka mereka telah mendapat petunjuk. Maksudnya syarat kita nak dapat hidayah, mesti kita kena beriman sebagaimana sahabat beriman. Kita kena beragama sebagaimana sahabat Nabi beragama. Kita nak bermanhaj, nak berada di atas jalan yang lurus, seperti mana bimithli ma amantum bihi, seperti mana yang para sahabat beriman. Faqadih tadau, barulah Allah Ta'ala jamin kita mendapat petunjuk. Fa'in tawallau, kalau kita berpaling, kalau kita tak mau ikut jalan sahabat Nabi, kalau kita tak mau ikut jalan salafus salih, fa'innama hum fi shiqaq. Allah kata, sesungguhnya mereka berada dalam penentangan terhadap Allah. Shiqaq. Penentangan terhadap Allah. Fasayakfi kaum Allah, maka cukuplah apa? Allah sebagai wakil dan juga pemelihara dan juga penjaga kamu. Baik. Jadi ayat itu jelas. Allah Ta'ala sebut kewajipan dalam ayat ini, antara dalam surah Al-Baqarah, ayat yang menjadi dalil yang mewajibkan kita untuk mengikut jalan sahabat, jalan salafus salih. Bukan pilihan, bukan option, bukan ada option rasanya tak apa kot kita tak ikut, boleh kot kita tak mau ikut sahabat ni, boleh macam tu ke? Tak, wajib. Sebab Allah kata faqadih tadau, nak dapat petunjuk mesti kena ikut sahabat Nabi. Kalau kita berpaling tak mau ikut, fa innama hum fi shiqaq, kita berada dalam situasi menentang Allah. Nauzubillah. Dalam ayat-ayat yang lain Allah Taala kata apa? Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi kama tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalam surah An-Nisa Allah Taala kata apa? Barang siapa yang menentang Rasul, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk sunnah Nabi jelas, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, lalu dia mengikuti jalan yang selain daripada jalan orang-orang beriman. Tengok, Allah Ta'ala tekankan bukan setakat menentang Rasul, tapi dia tak mau ikut jalan sahabat. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia ikut jalan yang bukan jalan orang beriman, iaitulah para sahabat dan juga golongan tabi'in salafus salih yang mengikuti jalan mereka. Allah kata apa?
Kalau orang yang tak mau ikut jalan orang beriman, yakni para sahabat Nabi ni, Allah kata apa? Nuwallihi kama tawalla. Allah akan biarkan dia sesat. Berat tu. Maksudnya kalau kita tak mau ikut jalan sahabat Nabi, Allah biarkan kita sesat. Confirm sesat kan ustaz? Confirm sesat. La syakka wala raiba. Tanpa syak, tanpa ragu lagi, confirm sesat. Orang yang tak ikut jalan Nabi, jalan para sahabat, akan sesat. Bukan mungkin tak sesat ustaz, sebab tak boleh. Sebab Allah kata wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dia tak mau ikut jalan orang beriman. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berhujah dengan ayat ini untuk menunjukkan authority ijma'. Maksudnya wajib kita ikut ijma' ulama' salaf. Bila disebut ijma' ulama', bukannya ijma' ulama' kampung kita. Bukannya ijma' masjid kampung kita. Bukannya ijma' ulama' di Malaysia ni. Bukan ijma' merujuk kepada perkumpulan ulama' di Mesir ke. Bukan juga merujuk kepada perkumpulan ulama' di Saudi ke. Bukan. Tetapi ijma' yang ditakrifkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ijma' para sahabat. Jangan kita salah faham. Sebab setengah orang dia sempitkan kefahaman tu dan tak betul kefahaman dia. Dia duk faham ijma' ni dia punya jemaah masjid kampung dia. Dia kata telah berijma' dah masjid kampung aku bahawasanya amalan ini disunnahkan. Siapa orang masjid, orang jemaah masjid kamu tu siapa? Tak pernah diberikan oleh Allah authority untuk apa? Untuk menafsirkan agama atau untuk menjelaskan agama ni. Kan? Kalau kita katakan ijma' ini merujuk kepada tempat-tempat yang tertentu ataupun makna-makna yang tertentu yang bersalahan dengan kefahaman yang ditunjukkan oleh para ulama' yang terdahulu, ulama' salaf, maka kita tak dapat kefahaman yang betul. Sebab itu yang dimaksudkan dengan ijma' di sini adalah ijma' para sahabat. Sebab itu Imam Syafi'i dia gunakan ayat ini untuk menjelaskan tentang kewajipan mengikuti ijma'. Jadi ijma' ni ijma' apa? Ijma' sahabat. Ijma' sahabat. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi kama tawalla wa nuslihi jahannam. Kemudian Allah ancam, Allah akan biarkan mereka sesat dan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam wal 'iyadhu billah. Maksudnya bukan main-main lah. Kalau kita kata tak mau ikut jalan sahabat Nabi ni, bukan kita kata macam kita kata tak mau ikut mazhab Syafi'i. Bukan. Bukan macam kita kata tak mau ikut mazhab Hanafi. Bukan. Ini tak mau ikut Islam terus lah. Senang cerita. Kan? Kalau dalam mazhab fiqah, boleh lagi. Boleh lagi. Tak apa kalau kita tak mau ikut. Kalau kita nak ikut mazhab Syafi'i pun boleh. Kalau kita mengaji advance sikit. Tapi sebaiknya kita ikut satu mazhab lah. Sebaiknya. Tapi kalau kita dah mengaji-mengaji, dah pandai. Kan? Kalau kita rasa boleh nak ikut mazhab lain. Kita tahu dalil mazhab lain. Silakan. Tapi selalunya orang tak sampai tahap tu lagi lah. Sebab tu adanya kita kata pengajian berdasarkan mazhab ni. Bukan kita suruh anti mazhab. Bukan juga kita suruh taksub mazhab. Kita suruh pertengahan. Imam Asy-Syafi'i sendiri pun tak suruh kita ni taklid buta pada dia. Semua imam-imam empat mazhab tak suruh kita taklid buta. Tapi semua imam-imam empat mazhab ni, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, suruh kita ikut kat mana mereka ambil. Sumber yang mereka pegang. Dalil hak mana mereka pegang. Hak tu mereka suruh kita pegang. Bukan mereka suruh kita taklid mereka buta-buta. Suruh kita taksub dengan mereka. Salah. Sebab tu mereka tak reda kalau kita taklid buta dekat mereka. Tetapi nak memudahkan orang awam, maka sebab itulah kita kata apa? Adanya pengajian berdasarkan mazhab fiqah. Mazhab Syafi'i. Itu kalau kita berselisih, kalau kita tak setuju dengan pendapat mazhab ni, kita ada dalil yang lain dalam masalah fiqah, tak apa lagi. Boleh diterima lagi. Tapi ni kalau kita tolak mazhab sahabat ni dalam akidah, dalam manhaj, dalam cara nak faham agama, hak ni tak ada keuzuran. Kita kata tak ada, kita kata boleh, kita kata ni khilaf lagi ke? Tak. Ni khilaf antara syurga dengan neraka. Dia bukan khilaf antara yang mana rajih, mana yang marjuh, yang mana yang tepat, mana yang kurang tepat. Bukan. Ini antara syurga dengan neraka. Kalau kita tolak manhaj sahabat, mazhab sahabat Nabi, dalam kefahaman mereka terhadap agama, akidah mereka, pegangan mereka, manhaj, cara mereka faham agama, ini terus kita kata bukan tengah-tengah dah, terus masuk dalam neraka tu wal iyad billah. Baik, jadi itu yang disebutkan oleh Syekh
perkara yang kita kena jelas. Baik, kemudian Syekh sebutkan tentang pembahagian-pembahagian bab dalam buku ini. Baik, kalau kita tengok balik, kemudian dia bahaslah tentang pembahasan, metodologi pembahasan. Yang itu kita tak biasa sentuh. Kita terus masuk bab yang pertama. Bab yang pertama, bab satu, fitnah dan beberapa hal mendasar yang terkait dengannya. Muka surat 9. Ha? Yang ni kita dah bincang sebelum ni. Definisi fitnah. Ha? Definisi fitnah. Jadi kita baca sekali lalu lah yang ni. Ha? Sebagai murajaah. Ha? Baik, menurut bahasa, kata fitnah yang merupakan bentuk tunggal dari kata fitan, bermerti musibah, cubaan dan ujian. Makna kata ini berasal dari perkataan fatantul fiddata wadh-dhahaba, artinya aku melebur perak dan emas dengan api agar dapat dibezakan antara yang buruk dan yang baik. Adapun menurut istilah terminologi, kata fitnah disebutkan secara berulang di dalam Al-Quran pada hampir 70 ayat. Dan seluruh maknanya berkisar ataupun berlegar pada ketiga makna di atas, musibah, cubaan dan ujian. Al-Raghib Al-Asfahani berkata, makna asal daripada kata fitnah iaitu memasukkan emas ke dalam api agar tampak terlihat yang baik dan dari yang buruk. Lafaz fitnah boleh bermakna memasukkan manusia ke dalam neraka sebagaimana firman Allah Ta'ala, yawmahum 'alan nari yuftanun dhuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun. Syahidnya di sini Allah Ta'ala kata apa? Iaitulah dhuqu fitnatakum, iaitulah hari pembalasan pada hari ketika mereka difitnah, yakni diazab dengan api. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah fitnah kamu itu, yakni azab kamu. Inilah fitnah ataupun azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan. Merujuk kepada orang-orang kafir. Baik, kata fitnah pada ayat ini bermerti azab. Kata fitnah bisa juga bermakna sesuatu yang mengantarkan kepada azab Allah. Seperti firmannya, ala fil fitnati saqatu, ketahuilah bahawa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Yang ini merujuk kepada orang-orang munafiqun, orang-orang munafiq. Dalam beberapa ayat, kata fitnah bermakna cubaan. Seperti dalam firmannya, wafatannaka futuna, dan kami telah mencubamu dengan beberapa cubaan. Ini kita dah sebutkan sebelum ni, berkenaan dengan Nabi Musa AS, Allah Ta'ala uji dia. Di sisi lain, kata fitnah bermakna ujian sebab keduanya boleh digunakan dalam konteks kesulitan mahupun kesenangan yang diterima seseorang. Hanya saja makna kesulitan lebih sering digunakan. Ha? Allah Ta'ala berfirman, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan, sebagai fitnah, yakni ujian yang sebenar-benarnya. Baik, maksudnya kita dah sebutkan sebelum ni, fitnah ini Allah Ta'ala gunakan, itlakkan, merujuk kepada sama ada kebaikan ataupun keburukan. Dia boleh berlaku pada kedua-dua perkara. Tetapi yang dominan, yang menjadi dominan fitnah ini bila disebutkan dalam Quran, merujuk kepada keburukan. Itu yang dominan. Baik, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahawasanya pengertian fitnah adalah hal-hal dan kesulitan-kesulitan yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya sebagai ujian dan cubaan yang mengandungi hikmah. Biasanya fitnah terjadi secara umum, namun ada juga fitnah yang terjadi secara khusus. Pada akhirnya, berkat kurnia Allah, fitnah itu diangkat sehingga meninggalkan dampak yang baik bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dan yang beriman. Sebaliknya, meninggalkan dampak yang buruk bagi mereka yang berbuat kejahatan dan tidak beriman. Wallahu a'lam. Jadi, balik pada istilah yang kita bahaskan sebelum ni, iaitulah untuk membezakan antara baik dan buruk. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, banyak ujian-ujian yang Allah Ta'ala kenakan ke atas Nabi-Nabi. Nabi-Nabi adalah orang yang pertama sekali yang Allah Ta'ala uji. Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Allah Ta'ala uji dengan dia telah mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ujian untuk dia. Kemudian dia lepas. Ujian dia lepas. Nabi-Nabi yang datang kemudian, Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala kata, وَإِذِ بَتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. Dan ingatlah ketika kami menguji Ibrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu menguji Ibrahim. Menguji, ibtila. Ibtala. Dengan beberapa kalimat, dengan beberapa perintah. فَأَتَمَّهُنْ. Kemudian Nabi Ibrahim pun lulus. Dia menyempurnakan segala ujian yang Allah Ta'ala kenakan ke atas dia. Baik, begitulah juga Nabi kita Muhammad SAW, Allah Ta'ala uji Nabi SAW dengan banyak cubaan dan ujian.
Dan Nabi SAW juga telah lepas segala ujian. Nabi-Nabi dan Rasul, semua mereka telah lepas ujian. Sebab itu kita kena jadikan mereka sebagai contoh teladan. Betul tak? Sebab itu kalau kita tengok sahabat Nabi, antara fiqh salaf, fiqh sahabat Nabi, antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika dia menyebutkan tentang fitnah, tentang ujian ni. Kita dah sebut sebelum ni antara ujian yang paling besar apa? Syirik. Syirik adalah ujian yang paling besar. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Inna syirka la zulmun azim. Kezaliman yang paling besar. Dan fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Iaitulah syirik. Syirik ini lagi besar dosanya daripada membunuh. Baik. Jadi semua Nabi-Nabi dah lepas ujian yang pelbagai. Macam-macam ujian mereka dah lepas. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata apa? Sebab itu dia faham daripada kefahaman ini, dia keluarkan satu kaedah. Dia keluarkan satu kaedah. Kaedah ni sangat penting. Kita kena pegang. Ini tambah-tambah lagi kita di akhir zaman. Di zaman yang fitnah yang banyak ni. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Man arada an yastanna falyastanna bil mayyiti fa innal ahya la ya'manu alaihi al fitnah. Barang siapa yang nak mencontohi, barang siapa yang nak berpedoman, maka hendaklah dia mencontohi dan berpedoman kepada orang-orang yang sudah mati. Kerana apa? Kata Abdullah bin Mas'ud, kerana orang yang masih hidup, la ya'manu alaihi al-fitnah, masih lagi tak aman daripada fitnah, masih tak lepas ujian lagi. Ini fiqh sahabat. Siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, antara sahabat Nabi yang Nabi SAW perintahkan para sahabat dan tabi'in, orang-orang yang datang kemudian, untuk ambil Al-Quran daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antara kibarus sahabah, di antara fuqaha'us sahabah, di antara faqih di kalangan para sahabat, dibuat kaedah ni. Barang siapa yang nak apa? Nak contoh, nak mencontohi. Contohi orang yang hidup ke orang yang dah mati? Contohi orang yang dah mati. Siapa orang yang mati ni? Tok kita lah. Nenek moyang kita ke? Oh, kalau karut tu, kalau nenek moyang kita, kalau nenek moyang kita beriman, tak apalah. Alhamdulillah. Kan? Takut yang tak beriman tu, takutlah. Kita harap semua beriman lah. Siapa orang yang dah mati ni? Jiran sebelah rumah kita ke? Bukan. Iaitulah apa? Para sahabat. Yang pertama sekali, Nabi-Nabi. Ni yang first kita kena contohi. Ya Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, وَمَنْ يُتِعِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dan kita duk minta hari-hari dalam surah Al-Fatihah, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. Iaitulah orang yang Allah Ta'ala dah bagi nikmat. Siapa orang yang Allah Ta'ala dah bagi nikmat? أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. Iaitulah apa? Mereka yang Allah Ta'ala tafsirkan, Allah Ta'ala jelaskan pula dalam surah An-Nisa, iaitulah di kalangan Nabi-Nabi, Siddiqin, Syuhada, dan orang-orang salihin yang sudah meninggal, yang sudah pergi, yang sudah bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan mereka dah lepas ujian. Ini kaedah yang penting ni. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud suruh kita, kalau nak ikut, ikut orang yang dah mati. Kalau kita ikut orang yang hidup ni, orang yang hidup tu tak aman daripada fitnah. Maksudnya kita, dalam konteks kita sekarang, kita ikut ustaz. Ni macam mana ustaz? Nak ikut ustaz ke nak ikut sahabat? Kalau ustaz tu ikut sahabat, kita ikut dia. Itu kaedah dia. Betul tak? Tapi kalau kita ikut semata-mata ustaz tu tanpa dia tak di ikut orang yang dah mati tadi, sahabat Nabi, maka kita tak pakai. Ini yang jadi masalah bila setengah orang, bila dia mengaji, dia fanatik dengan ustaz. Dia taksub dengan ustaz. Ustaz kata apa, semua dia ikut. Ustaz kata A, dia pun kata A. Walaupun bercanggah dengan orang yang dah mati tadi, bercanggah dengan sahabat Nabi, dia tak mau ikut. Dia nak ikut ustaz juga. Dia kata yang penting ustaz aku. Kan? Hang siapa? Dia mula pula. Kan ustaz aku ni sekian-sekian-sekian, ada PhD, 3 PhD. Kan? Ustaz aku ni mengaji sekian-sekian-sekian, ustaz aku ni dapat jawatan sekian-sekian-sekian, ustaz aku ni, dia semua ustaz dia lah. Ini hati-hati. Sebab apa? Dia dah berpaling daripada kaedah yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bagi tadi. Sebab tu hatta ustaz sekalipun dia tak seru orang supaya ikut dia. Seru orang supaya ikut sahabat Nabi, supaya ikut Nabi.
orang yang dah mati. Sebab dia sendiri pun apa? Tak tentu lagi lepas ujian ke tak. Betul tak? Betul tak? Logik tak? Logik lah. Sebab kita ni duk hidup lagi kan. Selagi mana kita hidup, kita tak aman lagi daripada fitnah. Sebab itu kita tengok, ini kita tak, bila kita tak pegang kaedah yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebutkan ini, dia akan menatijahkan kehairanan. Apa maksud kehairanan? Dan kebingungan. Bila mana kita lihat orang yang kita ikut tu berubah. Ini banyak peristiwa yang berlaku. Yang mana asalnya, ini banyak kes yang berlaku. Asalnya seorang ulama' ni, dia pegang dengan sunnah. Dia mengajak kepada sunnah. Dia membantah bid'ah. Dia menjelaskan tentang syirik. Kemudian tiba-tiba dia mati dalam keadaan tak percaya Tuhan. Ini ada berlaku. Ada seorang ulama' namanya Abdullah Al-Qasimi. Kisahnya antara yang menjadi perbahasan di kalangan ulama' yang datang kemudian ni, kenapa dia boleh menyeleweng. Abdullah Al-Qasimi ni asalnya dia adalah seorang yang hebat. Dia boleh, dia anggap sebagai ulama' lah sebab dia ada hasil-hasil tulisan dia yang mantap. Dia syarah kitab Tauhid. Bukan memang tu syarah kitab Tauhid. Bukan semua orang boleh syarah kitab Tauhid ni. Dia ada bantah tentang kesesatan golongan-golongan yang sesat, macam golongan etis, golongan batiniah, golongan syiah. Maksudnya dia boleh rungkai balik kesesatan dia pun ni, dia boleh jawab, dia boleh rat, dia boleh bantah. Dia dah sampai tahap apa? Orang puji. Sampai kitab-kitab dia ni disebarkan. Dan dipuji oleh ulama. Tetapi pengakhiran hidup dia, ketika dia pergi ke Mesir, dia mengajar di sana, kemudian dia terkena satu sifat yang Allah Ta'ala uji dia, fitnah lah. Iaitulah ujub dengan diri sendiri. Mula-mula tu dia tulis syair, dipuji diri dia sendiri. Kemudian ulama' tegur dia. Kemudian dia tulis lagi syair. Dia kata, kalau tanpa ilmu Rasul pun dengan ilmu aku cukup. Dia dah mula bangga diri. Kemudian akhir sekali, anak-anak murid dia cerita, bila akhir, sebelum dia mati tu, ada berlaku peristiwa pada dia yang pelik. Salah seorang murid dia cerita, dia mengajak dekat apa Mesir ni, waktu tu zaman tu, 1940-an ataupun 50-an kot. Pengajian Islam di Mesir ni, orang masuk, orang perempuan ni, tak pakai tudung lagi waktu tu. Macam kita lah, 1970-an, 80-an. Tudung tu masih lagi apa berjambui kan. Itu kira dah ustazah lah tu, kira dah habis. Yalah kan, kita nak buat channel kan. Sebab waktu tu lah kefahaman, itu saja kefahaman orang kita ketika itu. Nak buat channel kan. Baik, jadi Mesir pun lagi teruk lah, Mesir lagi teruk. Yang mengaji agama ni langsung tak pakai, pakai skirt je macam tu lah. Kan yang perempuan ni, pengajian Islam ni. Kemudian jadi, satu hari anak murid dia tengok Abdullah Al-Qasimi ni, dia tengok seorang perempuan. Dia renung perempuan tu. Anak murid dia ni pelik lah. Apa, dah terbuang tebiat ke orang tua ni? Kan, duk renung tengok perempuan tu lama. Dah lah perempuan tu tak pakai, tak tutup aurat. Tengok lama. Kemudian anak murid dia tanya, kenapa Syekh tengok lama sangat perempuan tadi tu? Dia kata, aku tengok tu, dia kata, pasal aku rasa, dia kata, Abdullah Qasim kata, macam mana Allah sanggup nak azab perempuan secantik dia ni? Tengok kenyataan dia. Dia kata, macam mana Allah sanggup nak azab perempuan secantik ini? Waktu tu anak murid dia pelik lah. Tak lama lepas tu, lama-lama, kemudian, sampailah dia dah menyeleweng, dia puji diri dia sendiri dan sebagainya. Akhir sekali dia mati dalam keadaan etis. Dia mati dalam keadaan dia tak percaya Tuhan. Yang pada awalnya dia ni yang hebat, syarah kitab. Lagi apa lagi? Membantah golongan sesat. Sebab tu kita kata, ulama' sebut tu, innamal a'malu bil khawatim. Amalan ni, kita nak tengok orang tu, bukan pada permulaan dia. Kita tengok pada pengakhiran dia. Dia mati macam mana? Kita lah, kita sekali ya, kita nak tengok. Kita ni takut lah, kita ni takut Allah Ta'ala seleweng kan? Takut mula-mula kita suka sunnah, seronok dengan sunnah. Kita pegang, takut nanti Allah selewengkan kita. Hak tu yang kita kena takut. Sebab tu kita kena bergantung, harap bergantung diri kita ni pada Allah. Bergantung, bersandar pada Allah. Ya hayu ya qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Hak tu kita duk sebut pagi-pagi. Jangan engkau biarkan nasib diriku kepada diriku sendiri. Walaupun sekelip mata, jangan anggap kita ni
hebat, kita ni boleh boleh menolak kesesatan, kita mendabik dada kita takkan sesat. Jangan. Sebab itu yang kita kata, sebahagian orang bila dia tengok orang yang telah berubah, dia jadi kehairanan, dia jadi kebingungan. Sebab dia kata, macam mana dia ni boleh berubah? Macam mana dia ni boleh jadi, dulu sunnah ni, lalas jadi bid'ah? Ha? Dulu dia ni tauhid ni, lalas jadi musyrikin. Na'udzubillah. Kan? Sebab apa? Sebab kita dah sebut sebelum-sebelum ni, ha? Bahawasanya tangan ataupun hati-hati hamba-hamba Allah ni, inna qulubal ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa sya'a. Bahawasanya hati-hati hamba-hamba Allah ni berada di antara jari-jemari Allah Ar-Rahman yang layak dengan kemuliaan dan keagungannya, ha? Yang dia yang membolak-balikkan hati hamba-hambanya. Hati kita ni bukan kita yang pegang. Ha? Kita kena faham, hati kita ni bukan kita yang pegang. Kalau kita pegang tak apalah, kita boleh pastikan kita ni takkan sesat. Tetapi hati kita ni dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang membolak-balikkan hati. Sebab itu Nabi SAW perintahkan kita apa? Sering doa, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Kita minta Allah Ta'ala tetapkan hati kita di atas ketaatan, tetapkan hati kita di atas agama, tetapkan hati kita di atas sunnah, di atas tauhid. Sebab kita tak tahu bila kita, Allah Ta'ala nak uji kita, yang menyebabkan sampai, kalau Allah Ta'ala nak selewengkan kita, boleh Allah Ta'ala nak selewengkan. Sebab itu kita kena hati-hati, kita bukannya berasa terlampau selesa dengan apa yang kita belajar. Oh, aku dah belajar sunnah, tak apalah, okey dah. Ha? Aku dah mengaji fiqh sunnah, oh tak apa, dah sunnah lah. Jangan. Aku dah mengaji akidah pun, jangan. Ha? Oh, aku dah hafal kitab tauhid. Aku dah khatam kitab tauhid ni 10 kali. Oh, kita bangga. Aku dah khatam kitab-kitab tentang akidah ni ratus-ratus kali. Jangan bangga. Jangan kita mendabik dada kerana kita tak tahu bila Allah Ta'ala nak uji kita. Kerana kita selagi masih hidup, kita masih tak aman daripada fitnah. Itu antara kaedah emas yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, supaya kita ni tak rasa selesa dengan apa yang kita ada. Sebaliknya, kita kena sentiasa bersandar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia yang pegang hati kita. Ha? Baik, itu berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kaedah yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, macam-macam bentuk fitnah. Baik, bagi siapa sahaja yang mengkaji nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah akan mendapatkan bahawasanya perihal fitnah itu disebut berulang kali dengan redaksi yang berbeza-beza, dengan konteks yang berbeza-beza. Ada nas yang mewanti-wanti agar tidak terjerumus ke dalam fitnah. Apa nak terjemah mewanti-wanti ni? Siapa faham bahasa Indonesia? Ada nas yang anda pun tak bawa kitab asal ni, dalam PDF pun anda cari balik tak jumpa pula. Baik, ada nas yang mewanti-wanti agar tidak terjerumus ke dalam fitnah. Ada, maksudnya ada nas yang memberikan petunjuk kepada kita agar kita berwaspada dan tidak terjerumus ke dalam fitnah. Ada pula yang menunjukkan jalan agar selamat dari fitnah. Nas lainnya menjelaskan akibat dari fitnah tersebut. Maksudnya dalam konteks yang berbeza. Ada nas, ada ayat Al-Quran ataupun As-Sunnah yang suruh kita jauhkan diri daripada fitnah. Ada nas pula yang menunjukkan solusi, jalan keluar untuk kita selamat daripada fitnah. Dan ada nas yang lain pula yang menyebutkan tentang nasib ataupun implikasi kalau kita terjerumus dalam fitnah. Jadi itu yang dimaksudkan dengan redaksi yang berbeza-beza. Baik, yang lain lagi menjelaskan tentang beragamnya penyikapan manusia terhadap fitnah dan seterusnya. Kemudian begitulah juga nas yang lain jelaskan tentang bagaimana sikap manusia. Yang kita sentuhkan tadi macam ayat mutasyabihat tadi. Dalam surah Ali Imran ayat 7 itu menjelaskan yang terakhir tadi. Allah Ta'ala jelaskan bagaimana sikap manusia dalam berinteraksi dengan fitnah. Baik, itu yang dimaksudkan dengan redaksi yang berbeza-beza. Semua itu menunjukkan betapa besarnya bahaya yang lahir dari fitnah ini dan kewajipan menghindarinya serta segera mengambil sikap yang syar'i ketika terjadinya fitnah. Na'udzubillah, sebagaimana yang telah Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya. Fitnah itu bermacam-macam. Ada yang secara lahiriah terlihat baik dan ada pula yang terlihat buruk. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan." Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian yang sebenar-benar. Walaupun fitnah itu bermacam-macam,
Namun, jika ditinjau dari orang yang terkena fitnah, maka ia dapat dibahagikan menjadi dua, iaitu fitnah yang bersifat khusus dan fitnah yang bersifat umum. Kemudian Syekh mula membahagikan fitnah ini kepada dua bahagian sebagai bentuk untuk mendekatkan kefahaman kita. Fitnah yang pertama dibahagikan oleh pengarang kitab ini, fitnah yang bersifat khusus. Fitnah yang bersifat khusus iaitu ujian dan cubaan dari Allah Azza wa Jalla, baik berupa kebaikan mahupun keburukan yang menimpa seseorang secara khusus. Fitnah seperti ini merupakan sunnah kauniyah. Apa maksud sunnah kauniyah? Yakni sunnatullah. Maksudnya Allah Ta'ala mencipta hal tersebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan hal tersebut pasti akan berlaku. Itu yang dimaksudkan dengan kauniyah. Yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya untuk menguji siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya. Baik, konteks fitnah yang bersifat khusus ini banyak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Saya bawakan antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Dalam surah Al-Mulk ayat-ayat yang terawal, Allah Taala kata apa? Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan hidup dan mati. Mati dan hidup, khalaqal maut wal hayah liyabluwakum, untuk menguji kamu. Fitnah tu untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang terbaik amalannya. Iaitu dalam ujian tersebut adakah orang yang betul-betul lepas ujian Allah Taala baik dengan tepat, dengan benar, dengan mengikut perintahnya dan perintah yang ditunjukkan oleh rasulnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155-157, Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh akan kami berikan cubaan kepada kamu, ujian, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, al-jau' wal-khauf, al-khauf, ketakutan, wal-jau' dan juga apa? Wal-jau' dan juga kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta benda, wal-anfusi wal-thamarat, jiwa dan juga buah-buahan, wa bashiris sabirin, dan berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Poinnya di sini, saya nak sebut tentang ujian, bentuk fitnah yang Allah Ta'ala uji kita ni, antaranya apa? Dengan sedikit ketakutan, kebimbangan, kerunsingan, al-khauf, al-ju', yani lapar, wa naqsin min al-amwal, kekurangan harta benda dan juga jiwa, dan juga buah-buahan. Baik. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan bahawasanya dia pasti akan menguji hamba-hambanya sebagaimana firman-Nya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Baik. Ini dalam surah Muhammad ayat 31. Allah Ta'ala pasti akan uji kita untuk tahu siapa yang berjihad, siapa yang bersabar, siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang Allah Ta'ala redha, dan menjauhi apa yang Allah Ta'ala larang. Baik, ada kalanya ujian tersebut berupa kesenangan. Ada kalanya pula ujian tersebut berupa rasa takut dan lapar. Dan seperti juga kematian beberapa orang teman, kerabat ataupun orang-orang yang dicintai. Itu juga ujian. Sebab itu yang dimaksudkan apa? Wa naqsim minal amwali wal anfusi. Wal anfusi itu merujuk kepada kematian orang-orang yang terdekat ataupun orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang ada peranan yang besar dalam hidup kita dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan kematian. Baik, seperti itulah kiranya Allah menguji hamba-hambanya, siapa yang bersabar, nescaya Allah akan membalasnya dengan pahala. Sebaliknya, siapa yang berputus asa, nescaya kelak Allah akan mendapatkan baginya azab. Nescaya kelak Allah akan mendapat azab. Maksudnya di sini, betul kata terjemahan dia ni? Nescaya kelak Allah akan
mengenakan azab kepadanya lah. Ha, mendapat azab. Kena. Baik, ini kena tengok balik dalam tafsir Ibn Kathir. Baik. Nescaya kelak Allah akan mengenakan padanya azab. Sebab konteks ayat tu dia kata, siapa yang bersabar, Allah akan balas dengan pahala. Sebaliknya, siapa yang berputus asa, nescaya kelak Allah akan mendapatkan baginya azab ataupun mengenakan baginya azab. Baik, pada ayat yang lain Allah Taala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim, dan ketahuilah bahwasanya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah, yakni cubaan, ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi Allah Taala dah sebutkan ganjaran yang besar, pahala yang besar ada di sisinya. Ya? Baik, dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un, dalam surah Al-Anbiya ayat 35, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, sebagai cubaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Dalam surah Az-Zumar, fa idza massal insana durrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami, kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat daripada kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah kerana kepintaranku, hanyalah kerana ilmu yang aku ada. Sebenarnya itu adalah ujian. Tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Dan masih banyak ayat yang lainnya yang semakna dengan ayat-ayat di atas. Jika merenungi nas-nas di atas, anda akan mendapati bahawasanya fitnah yang bersifat khusus dapat dibahagi menjadi beberapa bahagian berdasarkan sudut pandang yang berbeza. Jadi ini masih lagi bahagian yang pertama, fitnah yang khusus. Fitnah yang khusus ni semua kita kena, kita akan kena. Semua kita akan berhadapan dengan fitnah ni. Baik, ditinjau dari sebab-sebab terjadinya, dan ketika ditinjau dari zahir baik ataupun buruknya, berikut beberapa bentuk fitnah berdasarkan pembahagian ini, pembahagian yang kita kata khusus ini. Baik, yang pertama A di situ, fitnah berupa musibah. Inilah bentuk fitnah yang ditunjukkan oleh surah Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh akan kami berikan cubaan kepada kamu dengan sedikit kelaparan. Fitnah yang bersifat khusus dalam konteks cubaan musibah ini juga banyak disebutkan dalam hadis. Yang ini juga banyak disentuh dalam hadis. Antaranya apa? Hadis riwayat hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata apa? Qultu ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya, cubaannya, bala? Qala al-anbiya. Kemudian Nabi bersabda, nabi-nabi, para nabi, ya. Thumma al-amthal fal-amthal. Lalu orang-orang yang mulia setelah mereka dan orang-orang yang mulia yang semisalnya. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seorang lelaki akan diuji berdasarkan pegangan agamanya. Berdasarkan apa? Kekuatan agamanya. Di sini dia kata apa? Kualiti agamanya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu. Apabila agamanya kuat, maka cubaannya juga semakin berat, semakin dahsyat. Wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi. Apabila terdapat keringanan ataupun kelemahan dalam agamanya, maka dia juga akan diuji menurut kadar. Kita kata apa? Kadar lemah dan rapuhnya pegangan agamanya. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. Kemudian apa? Tiada henti-hentinya cubaan ataupun ujian ataupun fitnah itu menimpa seorang hamba sampailah dia boleh membuat orang tersebut, sampai ia bisa membuat orang tersebut berjalan di muka bumi dalam keadaan tanpa dosa. So, nampak? Nabi SAW tafsirkan ayat apa? Ayat dalam, kalau kita tengok balik hadis, petunjuk hadis ini dia takkan lari daripada petunjuk Al-Quran. Cuba tengok dalam hadis ni. Hadis ni riwayat apa? Imam Ahmad dalam Musnad. Juga dengan riwayat dengan lafaz yang berbeza daripada Ibnu Majah dalam Sunan, At-Tirmizi juga dalam Jami'nya. Baik, dan hadis ni sahih. Hadis ni sahih. Baik, cuba kita tengok hadis ni.
dengan tengok balik muka surat 13 tu. Surah Al-Anfal ayat 28. Kita nak tengok dalalah petunjuk. So, ayat Al-Quran dengan hadis ni dia akan sama. Maksudnya sama di sini, dia punya apa? Dia punya susunan ataupun konteks perbahasan dia pasti takkan lari. Sebab apa? Sebab Nabi SAW adalah pentafsir kepada Al-Quran. Sebab itu apa yang Nabi sebutkan takkan lari daripada Al-Quran. Kita nak tengok yang realnya. Bila kita tengok dalam surah Al-Anfal ayat 28, Allah kata bahawa wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Betul tak? Allah mula-mula Allah kata apa? Fitnah ni banyak, betul tak? Allah Ta'ala sebut apa? Ketahuilah harta benda kamu dan anak-anak pinak kamu, itu adalah ujian. So, mula-mula Allah Ta'ala cerita tentang fitnah. Kemudian Allah tutup ayat itu dengan apa? Satu khabar gembira. Itulah apa? Di sisi Allah adanya apa? Pahala yang besar. Ganjaran yang besar bagi orang yang mampu untuk menghadapi fitnah itu, mampu untuk bersabar di atas fitnah yang dia hadapi, yang menyebabkan dia lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Lebih dia mentaati perintah Allah. Bagi mereka ini, Allah kata apa? Ajrun azim. Ganjaran yang besar. Ganjaran yang kita kata, yang agung, yang dahsyat, yang hebat. Baik, dalam hadis Musnad Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmizi dan selainnya yang kita bacakan tadi, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW sebut fitnah kan? Mula-mula Nabi sebut fitnah. Kan? Iaitulah apa? Nabi tafsirkan fitnah ini, Allah Ta'ala akan uji berdasarkan sejauh mana pegangan agama seseorang. Sebab itu yang paling dahsyat, yang paling berat menerima ujian adalah para Nabi. Kemudian orang-orang yang datang kemudian. Iaitulah di kalangan salihin, orang-orang di kalangan sahabat Nabi dan sebagainya. Kemudian orang-orang yang beriman yang semisalnya, yang teguh pegangan agama mereka. Mereka ini akan diuji. Kemudian Nabi SAW bagi tahu, akhir sekali Nabi bagi tahu sama macam Allah Ta'ala bagi tahu tadi. Apa Nabi bagi tahu? Manusia ini, seorang hamba ini sentiasa akan diuji sampailah dia berjalan atas muka bumi ini, sampai akhir sekali dia berjalan dalam keadaan tanpa dosa. Sebab apa? Sebab Allah hapuskan dosa-dosa dia, Allah telah memberi kepadanya ganjaran yang besar disebabkan kesabaran dia di atas fitnah. Sama tak dengan konteks ayat dalam Al-Anfal ayat 28? Wallahu wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Sama dengan apa? Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alayhi khati'atun. Betul tak? Sesuatu kita perhati betul-betul, hadis-hadis Nabi SAW takkan lari daripada makna Al-Quran. Ini sebab setengah orang tu dia kata dia nak mengaji Al-Quran saja, dia tak mau mengaji hadis. Pasal dia kata hadis ni, dia kata banyak sangat, ada yang dhaif, ada yang lemah, ada yang palsu. Jadi dia kata mengaji Quran je lah. Ini syubhat ni. Itu antara punca untuk dia terjerumus dalam kesesatan. Pasal awal-awal lagi dia dah tak mau terima hadis. Tu dia kata dah boleh jatuh kufur kalau dia menolak hadis-hadis Nabi SAW. Wal'iyadzubillah. Baik. Kemudian sama juga dalam hadis Abu Hurairah. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma 'alayhi khati'atun." Ha? Sentiasalah seorang mukmin dan seorang mukminah akan dicuba, akan diuji, akan difitnah, akan diuji pada dirinya, pada harta, pada anaknya dan pada harta bendanya, hinggalah dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia bertemu dengan Allah tanpa ada satu dosa pun. Maksudnya ini antara kita dah sebut antara tujuan fitnah. Tujuan fitnah adalah untuk menghapuskan dosa-dosa orang-orang yang beriman dan untuk menambah ganjaran yang besar bagi mereka. Sebab bila tidak ada fitnah, tidak ada ujian, bila kita nak bersabar? Kan? Kita tak pernah diuji dengan sikit pun ujian.